Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, posisi saya sekarang berada di dusun Desa Kemasan ya, dusun Klepu, Kecamatan Pringabus, Kabupaten Semarang. Kalau di hari Minggu banyak yang jalan-jalan untuk menikmati suasana pagi hari di Desa Kemasan sini. Ini adalah pasar pagi di area persawahan ya teman-teman. Kita akan sedikit jalan-jalan dan melihat ada apa aja di lokasi sini. Nah, ini adalah gubuk yang sebagian masyarakat di sini untuk berjualan kalau di hari Minggu. Ini karena kondisinya kurang terawat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Mungkin karena faktor ekonomi atau faktor keadaan, jadi sebagian gubuk di daerah sini sudah banyak yang rusak dan tidak terawat. Karena faktor keadaan, karena faktor ekonomi bisa juga ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu sebagian banyak yang sudah rusak ya. Saya ini adalah salah satu sunrise di wisata perdesaan sini ya. Teman-teman bisa lihat ini depan saya ada sunrise yang biasa buat acara kalau ibu-ibu senam di pagi hari, acara kumpul-kumpul atau makan-makan di sunrise sini ya teman-teman. Area persawahan sini ini adalah milik warga Kemasan. Nah, teman-teman bisa lihat di depan sana itu ada sebagian tanaman cabai ya. Di sana itu cabai, ada terong dan ada tomat. Sebagian ada yang ditanamin sayuran ya, teman-teman. Tapi mayoritas kebanyakan di sini ditanamin padi. Nah, di depan sana itu perkampungan daerah Kemasan. Ini adalah satu jalan untuk menuju Desa Kemasan. Oke teman-teman, ini bisa lihat ya, di depan saya ini adalah sebagian tanaman terong milik keluarga daerah sini. Nah, teman-teman bisa lihat di depan sana itu ada salah satu penampungan air milik keluarga daerah sini. Thank you.
tepat di depan saya ini adalah salah satu kos-kosan di daerah Kemasan sini. Mayoritas para pendatang yang kos daerah sini. Cuaca sedikit agak mendung ya teman-teman. Ini karena sekitar jam 5 sore kami jalan-jalan ke area persawahan sini. Ini juga udah mulai agak gerimis karena tadi sekitar jam 2 jam 3 itu hujan turun ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.